guys, welcome to my YouTube channel. Woo. Guys, kalian mau lihat gak outfit aku guys? Kerudung coklat, baju biru, warna pink, garis-garis hijau, sendal pink. Kalau Fatin outfitnya kerudung hitam, baju berang-berang. Ini yang paling outfitnya paling matching Tia doang. Kerudung pink, baju biru dongker dan pink, dan celana pink. Pakai sendal aja, Kak. Pakai sendal aja lah. Lu mau lari? Iya, gua lari deh. Dia mau lari, guys. Ke sini. Kok ini begini, guys? Duluan, Kak. Ayo, ra, bareng-bareng aja. Ya, guys, bareng-bareng aja, guys, ya. Kuiti. Ya, kasih ya Pak, udah dibuangin sampahnya. Jadi kita mau ke bawah situ tuh guys. Ya, ke orang-orang senam guys. Mana Pak kobranya? Mana kali ya? Lagu WN Bor. Semangat bener nih. Iya guys, semangat guys. Kita mau ke bawah, mau senam, mau ikut senam. Semangat ya? Semangat, tapi iya guys, duh, aku makan bakso acinya kayaknya terlalu banyak sambal nih guys. Seger sih sama jeruk, cuman gak enak nih guys perut aku sekarang jadinya guys. Kalian kalau makan bakso-bakso atau nggak apa, jangan perutnya kalau kalian tahu abis makan itu mau kemana gitu atau nggak meeting gitu, jangan ya guys ya, jangan makan sambalnya terlalu parah, soalnya nanti ini kayak aku nih, aku mau senam tapi perut aku udah mulus-mulus tipis. Emang kuahnya pedes apa lu sambelin? Gua sambelin, Ti. Oh. Cuman ya, tadi sambelnya kayak kurang. Oh, pedesnya karena lu sendiri kan? Iya, dari sananya. Bukan dari sananya guys, jadi sebenarnya Fatin nih nggak pakai sambel dia. Ya. Kenyang gua bukan pedes. Enak. Ya. Tapi kalian pernah ngasih makan makan kenyang enak. Iya bagus, cuman kenyang banget. Cuman kenyang banget sekarang ya. Kita kayak pengen tiduran sembari menikmati asik penyakit kita. Ntar aku langsung nodong ke Pak Kobra. Pak Kobra, ada kenal Pak Arifin alias Pak Kobra. Oh iya, jadi Pak Arifin itu komandan yang ada di sini guys. Namanya dia Salam Kobra gitu. Salam Kobra. Gini, pantang pulang. Gini, pantang pulang sebelum corona tumbang. Salam Kobra. Ada stiker WA-nya udah dikirimin loh. Udah. Salam Kobra, pantang pulang sebelum corona tumbang. Yo, is banget dah. Kita mau ke tempat senam. Ayo guys. Gak ada Pak Arifin. Ada lah pasti. Ada, dia pasti APD sama komplotan lah. Nggak mungkin, nggak ada. Hai. Berapa hari di sini? 13 hari. 13 aja. Mantap gak? Ya, set. Besok swab. Besok hasil swab. Kok kita muter jadi? Gue memang mau olahraga. Mau gimana, Neng? Bebas deh. Lagi. Jadi Fatin tuh di sini nemu kucing guys. Namanya udah dinamain sama dia. Nama kucingnya apa? Siapa? Pido. Pido. Si Pido lagi ada. Si Pido di Tower 7 soalnya guys. Jadi Fatin tuh suka ke Tower 7 buat ke Pido, bukan buat ngambil makanan ya guys. Pido. Iya dia lebih peduli Pido. Ih, lucu banget itu. Kayak sapi ya itu. Guys, di sini banyak banget kucing-kucing guys. Ternyata kucing juga covid juga guys, bisa. Cuman kucing di sini nggak pakai masker ya guys. Kenapa? Ngeri. Ya nggak bakalan lah, masa ada penjahat di Wisma Atlet, nggak mungkin lah. Dia lah, depannya langsung TNI, terus habis TNI polisi, udah nggak bisa. Waspada tuh harus,
kejahatan itu terjadi bukan karena ada niat pelakunya, tapi karena ada kesempatan. Jadi harus hati-hati. Iya sih, cuman kalian mikir aja dah, buat keluar dari situ gerbang situ aja susah banget. Orang biasa gitu, apalagi penjahat. Si aneh nih orang nih, bener-bener bisa-bisa ditahan di ituan dia icu. Penjahatnya lebih susah keluarnya. Lebih susah keluarnya. Dah, Pak Arifin lagi nyawer guys. Kita mau langsung join aja gitu. Join aja. Pak Arifin dia sering banget nyawer guys, duitnya banyak. Tapi kita belum pernah dikasih. Iya. Bendera artis ya. Bendera rame banget guys. Tepuk tangan buat Fadi. Fatin, 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 Fatin. Hei, nuh rame banget guys. Halo. Halo, enak kabarnya udah pada. Ada Pak Kobra guys. Hei, Bang. Sini. Aduh. Ini ada Raja Samer, guys. Satu bulan ya? Udah hampir satu bulan. Oh, belum. Udah berapa hari di sini, Arafa? 13 hari, teman-teman. Entar kena virus ini, Pak. Enggak. Emang lu udah negatif? Belum sih. Ya udah. Sama-sama positif aja. Bapak entar kena virus gimana? Ah, udah biasa. Aman. Nyawer ini. Oh iya. Banyak banget nanti. Nanti. Nanti hari terakhir. Kak Fati juga. Baru. Oke. Kak Fati nyawer nanti. Nanti. Ada. Udah negatif. Jangan Pak, dia lagi nganggur terus, Pak. Ya udah, nanti dikasih kerjaan di sini. Nanti aku transfer kalau udah selesai. Oke. Wah, keren. Nyanyi, ya. Ini yang satu ini stand up comedy tapi katanya udah lama gak manggung jadi lupa. Oke guys, ambil lagi. Iyalah ini. Ini yang Arafa. Lucu dong, lucu dong. Lucu dong. Kamu enggak usah ngomong aja udah lucu. Udah lucu. Berapa lama di sini kamu? 13 hari, Pak. 13 hari baru muncul ke bawah kali ini. Iya, besok. Kemarin ngumpet aja di kamar terus. Iya, soalnya kamarnya enak banget. Selama 13 hari apa? Sampaikan. Selama 13 hari di sini apa yang sampaikan? Selama 13 hari saya nganggur. Nganggur. Stres di kamar. Ya, terus. Duit enggak ada. Duit enggak ada. Minta sama Pak Komandan. Makanya nih. Cicilan banyak, udah semuanya dah. Tetap jalan. Tapi di sini lupakan semuanya dulu. Ya, ini ibu-ibu semua nih di sini enak, enggak ada yang masak nih di rumah. Gara-gara Covid. Terima kasih Bu, Covid Bu udah membantu kita. Terima kasih Bu, enggak masak di rumah. Jadi santai-santai di sini. Santai-santai, masakannya enak, ayamnya dua, gepok. Udah kita kayaknya lama di sini nggak apa-apa dah. Ini yang menghabiskan uang negara ya ini. Jadi apalagi gratis dong. Gratis. Oh, udah tahu dia di sini gratis. Lihat nih, kayak kita artis-artis pada di sini. Itu tandanya apa? Kita nggak punya duit. Itu salah satu kenapa di sini. Iya. Ya, kalau dia punya duit di Mayapada. Iya. Tapi jangan salah, kemarin Marcel itu di MMC Kuningan di VIP nggak mau, dia nggak betah di sana. Kenapa emang? Ya ngumpetnya di kamar, nggak boleh kemana-mana. Yang pertama nggak punya teman. Kemudian tambah stres, walaupun enak, tapi begitu kesini dia langsung negatif cepet itu, berapa seminggu. Iya, karena dia nggak mikirin, dia nggak mikirin uang rumah sakit. Ya. Itu salah satunya. Cerdas, itu cerdas loh. Ali ini cerdas loh. Iya, jadi. Jadi bang, karena gratis di sini jadi cepet negatif. Cepet negatif. Nah, terus 13 hari, kasih jalan. Nah, kasih jalan ini. Tiap hari ngapain? Iya, senam. Iya, senam. Dia senam saya. Ya. Dia satu, mulai. Satu, dua, nah. Dua, satu, dua, tiga. Kalau Bang Arfatin berapa hari? Virus, virus aja dia. Banyak dia virusnya. Padahal dari kemarin sama-sama positif aja. Dibulukan aja gak kenapa-kenapa. Bang Arfatin udah berapa lama di sini? Aku 13 hari, Pak. 13 hari juga? Kayaknya 2 minggu. Bukannya duluan dia masuk? Tapi sakitnya duluan dia. Sakitnya iya. Tapi apa ceritanya yang katanya yang nularin siapa? Aku kayaknya. Ya. Bangga dia nularin, bangga. Jadi ketularannya di mana? Ketularannya lagi kerja kita kebetulan. Ya, satu acara gitu. Lagi ada acara bareng-bareng. Ya. Pas tes positif di duanya. Ya, enggak apa-apalah. Banyak ya. Itu harus harus bersyukur juga ini. Nikmat dari Tuhan Yang Maha Kuasa. Jangan-jangan ini semua satu
program sama kita nih kemarin. Kru-krunya. Yang kemarin yang iya sebab cinta kutulah tinggi lagi. Akhirnya harus kuakhiri sebelum cinta. Guys, kita udah selesai nih, ada nafas juga, ada mana HP-nya, Le? Semuanya. Kita udah dapat baju dan kita tadi dapat uang. Aku dapat uang. Seneng banget guys. Semuanya udah pada sini. Apa? Apa? Makasih buat di video Bapak. Guys, makasih ya guys. Thank you. Sami-sami dah. Thank you ya guys buat kalian yang suka sama video ini, jangan lupa di like, comment, and subscribe, dan jangan lupa nonton video-video aku selanjutnya. Bilang dadah, Bang. Dadah. Thank you for watching guys. I love you.